Yo, what's up guys? Halo. Hari ini gue dan koko gue untuk pertama kalinya perdananya Mas bakal masak berdua karena ini episode terakhir dari Western Cuisine ini. Dan sebelum ini kita itu review itu adalah kita review apa ya kok? Kita sudah review burger. Burger. Sudah review pasta. Oh iya pasta. Egg Benedict. Oh. Sama fish and chips. Jadi yang terakhir ini yang kita udah review tapi belum masak adalah steak. Jadi hari ini kita akan masak steak dengan sides-nya mashed potato dan salad. So stay tune guys. Oke, di sini kita udah ada beberapa bahan. Yang pertama kita ada rib eye Australian Wagyu rib eye steak. Ini itu dari kalian bisa lihat di sini. Segar Meat Shop ini rekomen banget guys di sini kalau kalian mau beli. Dan ini juga ada yang pre udah dibumbu-bumbuin, ini juga ada butternya jadi kualitinya bagus banget guys. Oke, kita ada salt, we have butter, kita ada truffle oil, kita ada di sini basil, black pepper. Kita ada olive oil dan kita juga ada garlic dan ini juga basil sama dill. Oke, jadi nextnya kita akan langsung masak aja. Oke, jadi sekarang kita akan masak beefnya. Tapi sebelum itu, sebelum masak, gengs, gue mau tunjukin rib eye kita yang di sini. Oke, jadi basically kalian kalau misalnya beli rib eye itu cari marblingnya yang bagus. Terus yang gue lihat kalau di masak-masak orang biasa itu rib eye itu dibagi jadi dua bagian, eye-nya yang di sini sama cap-nya. Jadi ini itu ada lemaknya yang pisahin mereka. Cap-nya itu yang biasa orang suka karena mereka yang paling lembut, yang paling juicy. Dengan truffle oil yang kita udah ada dan juga aloe vera. Dan sekarang without further ado, kita langsung masak aja. Oke, kenapa kita pakai truffle oil dan juga aloe vera ini? Karena aloe vera ini butter yang kalau dimasak itu kayak menghasilkan harum yang lebih wow gitu, yang lebih menggugah selera. Truffle oil juga sama, jadi basically tergantung orang sih sebenarnya mau pakai truffle oil atau olive oil. Sebenarnya sama aja, cuman kalau misalnya kalian suka truffle, truffle oil juga boleh. Oke guys, jadi sekarang koko gue yang akan masak steaknya. Oke, pertama kita akan season meat-nya dengan salt. Kita masukinnya lumayan banyak karena menurut international chef Gordon Ramsay, mereka itu salt-nya akan berkurang setelah dimasak. Jadi season-nya harus banyak banget supaya berasa. Jadi kita basically salt and pepper. Peppernya mau berapa banyak? Oke. Okay. Rub itu supaya dia itu nempel ke surface steak-nya. Jangan lupa chef. Oh iya. High end. Kalau high end masukinnya truffle oil 1 sendok makan. Berasa banget. Iya. Yeah. Langsung dilumurin. Look at that. Bener. Jadi yang rata ya. Guys, yang rata. Kita nggak mau yang cuma setengah-setengah doang. Iya. Yeah. Kita itu bikin itu high end, tapi rasanya juga high end, bukan masaknya high end, tapi rasanya abal-abal. Oke, langsung. Ya, kita langsung balik. Dan sama metodenya. Oke guys, jadi Chef Huber udah balik dan dia akan memasak steaknya ini dan gue akan kasih tahu berapa menit akan masak dan juga masak steak ini ada resting proses. Ya ini sebenarnya resting proses ini hal yang paling lu benci di dalam semua proses ini karena lu harus lihat steaknya kayak gila gue mau makan tapi harus di rest dulu supaya nanti cook through steaknya dan gue jamin 100% steaknya akan jauh lebih enak. Oke, sekarang langsung aja ya chef, ngapain dulu nih chef? Pertama nyalain dulu kompornya karena kita mau ini apa? High heat ya. High heat. Jadi kompornya itu nanti harus sampai berasap ke atas-atas, guys. Ambil pisau kalian. Ambil pisau kalian. Garlic yang tadi. Nah, ini kita garlic
kalau kita masukin gitu saja, nah itu nggak kerasa. Nah, caranya gampang dan nggak susah. Seperti masak-masak, back knife. Ini seperti episode sebelumnya, kalian kalau nonton pasti ngerti. Crush, langsung dipotong guys. Potongnya jadi dua aja. Potongnya jadi dua karena nanti bakal ditaruh seperti ada term, kalau misalnya kalian masak steak, mungkin kalian udah denger namanya base. Itu jadi nanti fat sama butternya yang kita akan masukin nanti akan dilumurin ke atas steaknya supaya meresap. Nanti kira-kira kita pakai berapa banyak butter, Chef? Kira-kira kalau di sini untuk 275 gram, kita pakai 1 sendok makan. 1 sendok makan, guys. Sebenarnya dilihat aja kalau kalian benar-benar penyuka butter, apalagi dengan butter elevir ini yang harum, nah itu bisa 1 sampai 2 sendok makan. Yeah. Seperti kata-kata orang, more butter, more better. Oke. Okay. Nah, ini udah panas nih guys, dan sekarang kita akan masak steaknya. Oke, okay. I leave it to you bro, leave it to you. Oke, okay, basically, ini tuh kita akan masaknya sekitar sekitar 2 menit each side. Mengapa? Karena kita punya steak itu kira-kira 2,5 cm. Jadi, kalau misalnya kalian beli steak 2,5 cm, masaknya 2 menit. Cuma ini itu medium sampai medium well. Dan juga kalau misalnya kalian thickness-nya beda-beda, masak cook time-nya beda-beda. Dan kalian bisa lihat nih sekarang udah smoking di sini. Udah kayak mix, bikin mixtape. Langsung steak-nya taruh. Oke. I'm so excited. Oh ya guys, basically kita masak steaknya ini, kalau misalnya kalian mau taruh steaknya, taruhnya itu away from you. Mengapa? Karena supaya nggak nyimprat semua ke kalian. Nanti kalian kan kalau misalnya belum experience masak kan nggak tahan minyak tuh. Nanti kalau misalnya kalian taruhnya gitu aja, nanti kalian bisa teriak-teriak soalnya minyaknya ini sebenarnya panas banget, sakit guys. Nanti basically di bawah kita, di link kita, nanti ada resepinya. Jadi kalian bisa langsung follow aja resepinya tanpa harus ribet-ribet. Oke. Okay. Steaknya kayak fatnya itu agak mengerucut dikit. Ini karena dia itu masuk ke dalam bisa dibilang. Oke. Okay? Jadi ini nggak apa-apa. Oke okay, guys, sekarang udah 2 menit, kita langsung flip aja. Woo! Look at that crust. Look at that crust. Gua set time lagi 2 menit. Dan di sini kita akan masukkan butter dan garlic dan semua elemen-elemen yang lain dan kita akan baste. Oke, okay, butter goes in. Garlic masukin. Masukin semuanya guys dan kita akan baste. Oke, 15 detik lagi. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan steaknya ini udah dimasak total 4 menit. Oh, gila. Kelihatannya, bisa dilihat kelihatannya sangat menakjubkan. Kalau boleh nanya Chef, ini itu chicken stocknya itu sebenarnya buat apa ya? Buat benar-benar merasain dari smash potato-nya. Oh. Jadi sebenarnya nggak usah pakai chicken stock, lu bisa pakai gravy yang tadi dibuat untuk sisa saus, steak. Itu juga bisa dibuat, tapi untuk intinya itu buat flavoring dari mashed potato-nya. Jadi nggak benar-benar hambar gitu.
Jadi basically kalian kalau mau pakai mau enggak sama aja. Yang yeah. penting kan, yang penting resultnya harus creamy. Ya, yeah, sedikit dari sini sih. Ke sini. Ke sini. Sedikit ya. Nah. Oke. Okay. Jadi basically salt and pepper itu orang di Western cuisine selalu pakai. Seperti dikatakan, mereka itu mother of flavor, like grandparents of flavor if you wanna put it that way. Oke, okay, kalau kita sudah lihat creamy atau sudah hampir cream, kita matikan saja akhirnya. Karena kita tidak mau menggosongkan potatonya, kita nggak mau masak potatonya, kita cuma mau tenderize potatonya. Oke, jadi guys, selanjutnya kita akan membuat last side dish kita, yaitu salad. Sangat simple. Di sini kita ada sawi putih dan juga tomat. Ini baby tomatoes ya. Oh, baby tomatoes. Tapi bisa pak. Sebenarnya salad itu intinya hijau. Kalau makan kebanyakan daging itu terlalu berlemak dan itu menyebabkan yang kita ada istilah anak-anak muda itu enak. Oh, enak. Oke. Okay. Terus salad ini kita akan bumbuin pakai. Nih, bumbunya namanya apa? Sesame seed. Sesame seed. Japanese sesame seed dressing. Jadi, kunci untuk kasih bumbu itu, kita nggak mau saladnya basah. Karena kalau basah dan kita tinggal lama-lama, ntar... Nggak, jadi crunchy ya? Iya. Oke, langsung kira-kira sampai kelihatan udah ke bumbu semua. Oke. Sekarang habis ini nanti kita akan plating semuanya dan kita akan membuat most beautiful steak ever. Now it's time for the plating guys. But before that, kita harus cek steaknya gimana. Ini rest udah kira-kira 5 menit ya. Dan siap untuk dipotong. Moment of truth. Kita, apa nih yang kita cari di sini ya? Nice. Kita lihat. Ini ya, medium to medium well tuh emang warnanya kayak gini, dia nggak terlalu merah. Ini basically medium well ya, chef. Medium well. Ya. Cobain satu dulu, chef. Iya itu. Kita iya. Kita bagi dua dulu, bagi dua. Cheers. Oop, cheers, my friend. Beautiful. Ini kalau misalnya ditambahin salad sama mashed potato-nya, it's over. It's over. Jadi pertama, create foundation pakai mashed potato-nya. Basically nanti saladnya bakal ditaruh di atasnya dan steak-nya akan taruh di bawahnya. Next. Oke. Dan terakhir kita ada steak-nya. Oke. Alright. There you have it. Wow, oke, mantap. There you have it, steak with salad and mashed potato. Oke, jadi ini kita udah masukin salad, steak, dan bumbunya, dan juga mashed potato-nya, dan kita terakhir ada touch of basil. Just a little bit. Just spread it out. And there you have it, steak with salad, and mashed potatoes. Karena Chef Hubert lebih tua dari saya adiknya Chef Hubert, jadi Chef Hubert dulu yang makannya. He's munching that thing, bro. Gimana Chef rasanya? Enak banget. Oh, enak banget. Super, beautiful. Tomatnya sampai jatuh. Okay, mashed potatoes, salad, and this. Beautiful. Okay, guys. This has been a heck of a season. First season of the virtual food tour. Now, kita pamit dulu. Cuman sebelum pamit, kita mau kasih tahu kalau misalnya next season, kita akan lanjutin. Cuma bukan western. Kali ini beda, bukan western. Tapi kita akan masak Japanese cuisine. Jadi kalian kalau misalnya suka makanan Jepang, stay tune ya guys. Wait for us, because we're gonna go back
to season 2. Signing off for now, goodbye and peace. Peace.